menggali perbedaan rasa dan khasiat geprek versus cincang. Menggeprek jahe adalah teknik pemukulan atau penekanan pada jahe menggunakan alat tertentu, seperti ulekan. Dengan metode ini, minyak atsiri dalam jahe dapat lebih mudah terlepas, menghasilkan rasa yang lebih kuat dan pekat. Proses ini memberikan sentuhan intens jahe pada hidangan dan minuman. Memotong jahe menjadi potongan-potongan kecil atau cincang memberikan distribusi rasa yang lebih merata. Rasa jahe tersebar secara homogen dalam hidangan, menciptakan pengalaman yang seimbang. Memotong cincang juga memudahkan jahe untuk menyatu dengan bahan-bahan lain dalam masakan. Baik jahe yang digeprek maupun yang dipotong cincang tetap memiliki khasiat kesehatan yang sama. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat meredakan peradangan dalam tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketika memilih antara jahe yang digeprek atau dipotong cincang, keputusan dapat didasarkan pada preferensi rasa dan cara penggunaan. Jahe yang digeprek cocok untuk mereka yang ingin menikmati rasa jahe yang kuat dan intens. Sementara itu, memotong jahe cincang bisa menjadi pilihan yang baik untuk mendapatkan distribusi rasa yang merata dalam hidangan. Penting untuk diingat bahwa jahe tetap menjadi tambahan kesehatan yang berharga dalam masakan. Apapun metode yang dipilih, jahe tetap memberikan sentuhan istimewa pada hidangan dan manfaat kesehatan yang berkelanjutan.